Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kodim 1012 Buntok menggelar bazar atau yang biasa disebut pasar murah, bertempat di halaman Makodim setempat. Guna membantu masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, Kodim 1012 Buntok menggelar bazar, bertempat di halaman samping Kodim setempat. Kegiatan itu dipantau langsung oleh Dandim 1012 Buntok Letkol Infantri Dwi Tantomo, beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Buntok, Nyonya Reni Dwi Tantomo. Di sela-sela memantau kegiatan itu, Dandim 1012 Buntok mengatakan, bazar itu menyediakan bahan makanan pokok seperti gula pasir, kopi, limus, minyak goreng, serta sejumlah makanan pokok lainnya. Menurutnya, harga setiap paket sudah disubsidi oleh Kodim, sehingga harganya di bawah standar harga pasar. Dikatakan juga hal itu guna membantu warga masyarakat sekitar dan tentunya keluarga besar Kodim 1012 Buntok. Melalui digelarnya bazar itu, Dandim berharap kedekatan antara masyarakat dengan tentara, khususnya Kodim 1012 Buntok, tetap terus terjalin dan semakin harmonis. Terima kasih kegiatan bazar Ramadan yang paling dilaksanakan oleh Kodim 1012 Buntok itu ada tiga tempat. Yang pertama di Makodim sendiri di Buntok, di Koramil Tamyang Layang dan Koramil Bintot. Tujuan dari kegiatan bazar pagi ini adalah untuk membantu masyarakat namun di sembako untuk menghadapi Raya Idul Fitri. Dandim juga berharap semua yang telah ditawarkan Kodim 1012 Buntok dapat sedikit membantu dan meringankan warga masyarakat, khususnya yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari Buntok, Tim Liputan Redaksi Barito News melaporkan. Thank you.